Satu lagi bahan tertinggal ya kawan-kawan, iaitu santan. Jangan lupa masukkan santan kelapa. Okey, kita teruskan lagi aktiviti memasak kita ya kawan-kawan. Kita tunggu bahan tumis kita sehingga kering, ya agak kering ya kawan-kawan. Selepas itu baru kita masukkan ayam. Sekarang kita masukkan kerisik. Lepas tu kita kacau. Kita tunggu lagi sampai dia betul-betul sudah agak dah wangi, barulah kita masukkan ayam. Saya guna kerisik segera ya kawan-kawan. Sekarang semuanya dah ada yang segera. Santan segera, kerisik segera, lada kisar segera. Cukup senang ya kawan-kawan, memudahkan untuk kita memasak.